よし、よし。loh, Her, kok kamu di sini? Kok Herap nem sih, Gus? Aku juga belum tahu Her mau kemana. Aku cuma mengikuti arah kakiku aja. Balik wae, Gus. Kamu baru sembuh loh. Nek ono apa pun yang jalan piye? Hidupku sudah aku pasrahkan kepada Allah. Keputusanku sudah bulat, Hir. Aku gak akan balik ke pesantren sebelum bisa menerapkan ilmu makrifat yang sesungguhnya. Nek kamu udah mau pulang, Gus, aku sih ikut kamu, Gus. Kemanapun kamu pergi. Astagfirullah. Gantungan aku, Gus. Capek kamu? Ya enggak, kamu enggak ada kabar. Ini makan, Mas. Mas. Makasih ya. Waktu itu Mas Yoyo ngizinin aku buat jemput Bu Safif. Masih nanya kenapa? Kamu pasti seneng kan? Akhirnya kamu bisa ketemu sama Afif lagi. Bukannya Mas Yoyo sendiri yang izinin aku? Harusnya kamu tolak, Aina. Kamu ini sekarang udah jadi istri aku. Istriku, Aina. Harusnya dari awal Mas Yoyo kasih tahu keinginan Mas Yoyo itu apa. Aku mana bisa baca pikiran Mas Yoyo. Diam kamu, Aina. Hai, Aina. Aina, maafin aku, Aina. Aina, please. Aku gak bermaksud ngelakuin ini semua. Aku hilaf, Aina. Aina. Astagfirullahaladzim. Hai. Hai, maafin aku, Hai. Aku lagi banyak pikiran. Aku gak tahu. Bapak baru ketangkep, Aina. Aku gak maksud ngelampiasin ini ke kamu, Aina. Hai, maafin aku, Hai. Aina. Aina, aku mohon Aina, maafin aku Aina, aku gak bermaksud ngelakuin ini semua. Aina, please, kita ke rumah sakit ya sekarang. Mas, mas, udah mas, aku mau istirahat aja. Ayo mbak. Malam ini begitu sejuk dan damai. Kamu kapan kesini, Gus? Kok aku udah pernah ngerti? Waktu aku masih kelas 9, perguruan silat tempat aku berlatih pernah mengadakan tadabur alam di sini. Alam yang masih asri, tenang, dan bisa melihat pegunungan. Beda sekali dengan kota yang sudah ramai. Sejak itulah, aku cinta sama tempat ini. Jadi kita akan tetap di sini, Gus? Iya. Turun nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku akan mengurus musola ini. Jadi bersihkan dulu. Pak, 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 pak. Mas, makasih ya. Iya, iya. Mas, iya. Hati-hati, Pak. Mas, hati-hati. Iya, Mas. Iya. Mari. Lalu aku akan mengembalikan nafas agama Islam di dalamnya. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Mbak. Makasih ya, Mbok. Ya.